Shalom pemirsa dimanapun Anda berada. Adalah satu sukacita kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita akan terus membahas melalui buku Ayub, di mana kita dapat mengerti gambaran karakter Tuhan melalui buku pelajaran yang akan diangkat dalam buku Ayub ini. Biarkanlah sebelum kita mempelajarinya, siapkan Alkitab berada dekat kita dan undang setiap anggota keluarga kita sehingga kita dapat mengambil waktu kesempatan indah ini untuk mempelajari mengenai karakter Tuhan yang kita sembah. Dan jangan lupa, siapkan buku catatan jika ada hal-hal yang ingin dicatat sehingga dapat juga dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama kita dapat menghidupkannya dalam kehidupan kita setiap pelajaran yang kita pelajari. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah mengenai pertentangan kosmik atau pertentangan di dalam jagat raya ini yang sangat luas tentunya. Kita dapat membuka di dalam Ayub 1 ayat 6-12. Ini adalah ayat pertama yang kita akan baca. Tetapi sebelum kita membaca Ayub 1 ayat 6-12, kita dapat melihat dalam buku Ayub pasal yang pertama ini, Ayub mengawilnya dengan sebuah cerita keadaan di bumi ini, di tempat yang damai dan tenang. Namun, yang menarik, dalam Ayub 1 ayat yang ke-6, di pasal yang pertama itu, tempatnya menjadi berubah. Dimulai dalam dunia, tetapi mulai ayat 6, mengenai suatu keadaan yang berada di surga tersebut. Tiba-tiba beralih ke suatu aspek realista yang berbeda, yang tak dapat dilihat manusia tentunya, kecuali melalui suatu terang ilahi yang digambarkan untuk kita dapat mengerti. Dan yang cukup menarik, aspek ini memberikan suatu gambaran yang nyata, surga tampaknya tidak setenang atau sedamai keadaan di bumi ini. Setidaknya dalam suatu ayat yang diangkat, bahwa apa yang terjadi sebuah pertikaian dalam komunikasi. Kita dapat membacanya di dalam Ayub 1 ayat 6-12. Ayub yang pertama ayat 6-12. Apa isi dari pertikaian tersebut? Pada suatu hari, ayat 6, datanglah anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, dan di antara mereka ternyata datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Tentu Tuhan Maha tahu. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu di ayat 8, bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub tetap takut akan Tuhan? Bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimiliki oleh Ayub? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala sesuatu yang dipunyainya. Ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Melalui ayat yang baru saja kita baca, di sini ada suatu pertentangan yang setan sedang tuduhkan kepada anak-anak Tuhan mengenai suatu penurutan, karena seandainya mereka diberkati saja mereka ini menurut. Dan ini menjadi suatu pertentangan dalam mempengaruhi seluruh alam semesta ini akan karakter Tuhan yang sesungguhnya yang sedang dipertanyakan oleh iblis kepada Tuhan itu sendiri.
Jikalau kita membaca Ayub 1 ayat 6 sampai 12, meskipun kita akan pelajari ayat-ayat ini lebih rinci lagi dalam sepanjang triwulan ini, apa yang sedang terjadi di sini adalah menjadi suatu pertanyaan yang mungkin menjadi suatu hal yang perlu kita gali akan gambaran tuduhan setan terhadap karakter Tuhan yang sesungguhnya. Bagaimanakah itu berlawanan dengan apa yang baru saja kita lihat yang terjadi dalam kehidupan Ayub di bumi ini yang penuh dengan damai sejahtera melalui ayat 1 sampai ayat 5 sebelum barusan kita baca ayat 6 sampai 12 tersebut. Tentu ada banyak hal yang perlu diselidiki di dalam beberapa ayat yang baru saja kita baca. Ayat-ayat ini mengungkapkan aspek dalam semesta kita yang mana semua teleskop ruang angkasa kita tidak sanggup mendeteksinya. Ya. Manusia ini dengan keterbatasannya saat ini setelah jatuh ke dalam dosa, kita tidak bisa mendeteksi secara luas mengenai alam semesta atau jagat raya ini. Bahkan ilmu pengetahuan pun tidak memahami secara keseluruhan. Walaupun begitu, apa yang menarik adalah ayat-ayat yang baru saja kita baca mengungkapkan adanya suatu gambaran alam semesta yang luas dan ada sebuah pertentangan antara kebenaran dengan kejahatan. Tentu di sini Tuhan sedang bertentangan dengan tuduhan yang diberikan oleh iblis yang sedang mau mempengaruhi juga seluruh jagat raya ini. Bukankah suatu percakapan yang sejuk, damai dan tenang yang baru saja kita temukan? Allah berbicara tentang Ayub dengan menggunakan suatu gambaran ide manusia. Dia merasa bangga sebagaimana seorang ayah yang merasa bangga akan anaknya yang berhasil. Ya, Tuhan mau memberikan suatu gambaran dalam Ayub saat ini supaya kita mengerti ayah yang bangga terhadap anaknya. Setan sebaliknya, dia datang, dia mengolok-olok apa yang Tuhan katakan tentang anaknya Ayub ini. Setan adalah sebagai penuduh, ya, dan dia juga memberikan contoh karakter dia. Dia mau memberikan yang baik, tapi ada imbalannya. Dan disitulah dikatakan, oh kalau dia tidak engkau berkati, pasti mereka akan memberontak. Sehingga kesannya Tuhan tidak mempunyai yang namanya kebebasan untuk memberi pilihan terhadap anak-anaknya. Walaupun dia tetap akan memberikan berkat yang terbaik, baik kepada orang yang menurut atau seandainya orang itu tetap berusaha untuk memberontak. Tapi sebenarnya kasih karunia Tuhan tetap terus berlangsung baik kepada dua-duanya. Dan ini yang mau diputarbalikkan melalui tuduhan iblis kepada gambaran karakter Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga iblis berkata kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub itu tetap setia dan takut akan Tuhan? Ayub 1 ayat 9. Bisa terdengar sebagai sindiran kasar, bernada mengolok-olok, dan kata-kata setan ini adalah kata-kata yang tidak pantas kepada Tuhan. Kalau kita sejenak memperhatikan kata-kata ini, sebenarnya adalah kata-kata sindiran atau kata-kata yang mengolok-olok atau kata-kata yang tidak meragukan akan karakter Tuhan yang sesungguhnya. Walaupun ayat itu tidak secara gamblang mengatakan hal tersebut, tetapi dalam percakapan ini kita dapat melihat ini situasi terjadi di surga. Ya. Pastilah dalam suatu keadaan kita mendapati makhluk ciptaan sedang berbicara terhadap sang pencipta. Ya. Malaikat manusianya adalah makhluk ciptaan. Tapi iblis ini juga, dia sebenarnya sebagai makhluk ciptaan, tapi dia sedang berbicara terhadap pencipta dengan suatu kata-kata yang seharusnya dia menunjukkan suatu kesopanan. Tapi dia bahkan mengolok-olok. Malaikat itu berdiri bahkan di hadapan Tuhan dan di seluruh serta malaikat-malaikat yang lain dan jagat raya ini. Dia berkesan menentang Tuhan. Dia menentang di depan wajahnya, bahkan di hadapan anak-anaknya. Sulit dibayangkan seseorang berbicara dalam suatu pemerintahan seperti menteri berbicara tidak sopan terhadap presiden.
di dunia ini saja ada sebuah etika terhadap seorang bawahan terhadap pimpinannya. Bagaimana sebenarnya hal ini menggambarkan akan belas kasihan Tuhan walaupun dia sedang diolok-olok oleh iblis itu sendiri? Jawabannya sebenarnya terdapat dalam suatu tema yang muncul dalam berbagai tempat dalam cara yang berbeda di seluruh Alkitab, ya, untuk mengerti gambaran kosmik pertikaian antara kebenaran dengan kejahatan ini, kita harus membahas secara keseluruhan dari Alkitab ini. Walaupun khususnya pada kuartal ini kita melihat dari gambaran dalam buku Ayub. Ini disebut sebagai suatu pertentangan besar atau great controversy, ya, pertentangan antara kebaikan dan kejahatan ini berlaku di seluruh jagat raya ini. Bukan hanya permasalahan di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, tetapi ada dampak juga kepada seluruh jagat raya ini. Dan menyediakan suatu panggung yang kuat membantu kita mengerti bukan hanya melalui kitab Ayub, tetapi melalui seluruh gambaran dari keseluruhan Alkitab dan penjelasannya terhadap keseluruhan kisah buruk daripada dosa. Dan penderitaannya tentu terjadi di atas bumi ini karena sejauh ini hanya orang tua kita yang memilih untuk mendengar bujuk rayuan daripada iblis sehingga dunia ini jatuh ke dalam dosa. Bahkan lebih penting lagi, dalam buku ini kita dapat membantu mengerti apa saja yang dicapai oleh Yesus bagi kita di atas salib demi mengatasi masalah dosa dan penderitaan di atas bumi ini. Inilah sebagai awal mula mengenai suatu pertentangan di dalam jagat raya yang kita dapat lihat melalui buku Ayub pasal 1 ini. Ayat 6-12 memberikan suatu gambaran dalam kehidupan kita juga setiap hari. Kita mengalami pertentangan kosmik antara pilihan kebenaran atau kita mendengar bujuk rayu penipuan daripada iblis untuk kita tidak berjalan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan tersebut. Tetapi biarkanlah melalui pelajaran hari ini kita dalam kehidupan kita hendaknya kita dapat melihat dalam pertikaian antara baik dan benar, seharusnya kita merendahkan hati untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Karena iblis memberikan segala sesuatu dengan imbalan untuk hal-hal yang buruk akhirnya dibandingkan dengan suatu bungkus kado yang indah yang dia tawarkan di mulanya. Tetapi sebenarnya itu semuanya menuju kepada suatu sifat yang tidak penuh dengan damai sejahtera yang kekal, tetapi yang membawa kepada penderitaan. Kiranya melalui pelajaran kita hari ini, kiranya Tuhan dapat menjagai agar kita melalui dalam kehidupan setiap hari untuk menjadi terang sesuai dengan kehendak dan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati.